Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Sambungan pelajaran kita dalam kitab Penawar Bagi Hati dalam bahagian yang ketiga, iaitulah amalan-amalan yang patut kita lakukan. Kalau disebut dalam istilah kitab tasawuf, dia panggil at-takhalli wa tahalli. At-takhalli wa tahalli, maknanya kita kosongkan hati kita daripada sifat buruk, kemudian at-tahalli kita hiaskan dengan sifat-sifat yang terpuji. Jadi sifat yang terpuji yang kelima, setelah kita belajar yang keempat, sabar. Kata di Tuan Syekh Abdul Qadir rahimahullah, dia kata bila sabar, kembar dia syukur. Maknanya sabar di atas kesusahan, sabar di atas musibah, dan kita syukur apabila kita dapat nikmat. Nah, dua ni tak boleh lari, dia kena jalan sekali. Sifat syukur, tengok dalam kitab kita, ketahui olehmu, sifat syukur adalah apabila seorang hamba menerima segala nikmat kurniaan Allah yang dianugerahkan kepadanya. Bila kita dapat nikmat Allah Ta'ala beri, kita kena syukur. Seperti pendengaran, alhamdulillah telinga kita boleh dengar baik. Telinga ni besar tau. Dan penglihatan. Saya ingat ulama duk bahas mana lebih besar, telinga dengan mata. Telinga ke mata? Ahli falsafah kata mata. Sebab mata banyak benda boleh tengok warna-warni, telinga dengar ya. Jadi ahli syariah kata tidak, telinga lebih hebat. Sebab telinga dia boleh dengar dalam gelak ke, ketika cerah ke, atas bawah semua dia boleh dengar. Orang duduk belakang cakap dengar. Mata orang duduk belakang tak nampak. Berapa ramai ulama-ulama yang buta, tapi mereka sudah naik taraf ulama besar, kibar ulama. Kalau orang tak dengar, tak boleh naik ulama. Dia boleh cakap dengan tangan je, kan? Baik. Maka nikmat yang besar kita dapat mendengar, alhamdulillah. Hari ini saya jumpa dengan 2-3 orang pakcik-pakcik yang sudah tak nampak mata. Dulu dia suka membaca, suka membaca. Dia kalau dia pergi belajar, dia bawa kitab. Hari ini dia nak pergi masjid pun tak apa larat. Dia kata, ustaz, sudah hilang mata saya, sudah hilang nikmat mata, sudah hilang, tinggal lagi nikmat yang besar, iaitu lah 5 telinga. Kemudian dia minta rakaman kuliah kita ni, CD-CD yang ada kuliah ni. Alhamdulillah ada sahabat kita tolong masukkan dalam CD. Dia ambil tu lah, dia suruh anak dia beli alat ni, dia duduk dengar itu, dengar mengaji. Habis satu dia tu ditukar kitab lain pula. Alhamdulillah dia kata, walaupun dia tak dapat pergi talaki belajar, tapi dia tidak putus menerima ilmu. Alhamdulillah, ini adalah nikmat, nikmat pendengaran. Nikmat penglihatan, kaki, tangan dan sebagainya ke arah perkara yang baik. Seperti menggunakan telinga untuk mendengar ayat-ayat Quran dan hadis serta ilmu yang memberi manfaat. Alhamdulillah. Telinga kita ni jangan salah guna, dengar yang memberi manfaat. Sebab apa? Kita ingat tak waktu kita belajar di awal dulu, 7 anggota awal kitab, Tuan Syekh kata apa? Yang masuk dalam telinga dengan masuk dalam perut, mana lebih bahaya? Jawab dia, bahaya masuk dalam telinga. Kalau masuk dalam perut, kalau benda tu tak baik, kita akan cerah perut ya. Nah, pergi hospital, 3 hari dalam masuk dalam ward, habis. Yang masuk dalam telinga, sampai mati kita masih teringat-ingat, ingat-ingat lagi. Orang kata dengan kita, kita pun jawab juga, apa yang kau kata ni, aku akan ingat sampai mati. Dia berazam untuk ingat sampai ke mati. Ingatlah tu. Nah, ini masalah dia. Telinga bahaya. Jadi supaya tak bahaya telinga kita, kita masukkan dalam telinga kita ni
mendengar ayat-ayat Quran hadis serta ilmu yang memberi manfaat. Ini tidak ni saya tengok masuk dalam kereta ke masalah apa. Kawan-kawan kita ni orang baik-baik. Eh, duduk dengar lagu dalam kereta. Dengar lagu ada faedah, tak ada faedah. Langsung tak ada faedah. Dosa ada. Oh, khilaf ustaz. Ah, biarlah khilaf, khilaf. Ha, tapi yang pentingnya faedah tidak ada. Tapi kalau masuk dalam kereta kita buka Quran, alhamdulillah. Kalau ada orang jangan buka Quran. Kita nak bercakap tak? Kita buka kuliah contohnya. Dengar kuliah. Orang di Kuala Lumpur ni, dia ada satu mazhab dia sendiri, nama dia mazhab jam. Betul tak? Oh, mazhab jam ni. Nak pergi kerja satu jam atas kereta biasa. Eh, satu jam satu kuliah sudah habis. Sudah khatam. Masya Allah, tabarakallah. Baik. Jangan masuk dalam telinga kita kecuali yang benar. Nak dengar pun kena pilih-pilih juga. Jangan duduk dengar cerita yang pelik-pelik. Ni ada setengah orang ni dia suka cerita pelik. Dia cerita, dia kata seorang orang nama dulu, nama dia U' bin Unu'. U' bin Unu' ni kalau dia kencing tenggelam dunia ni. Punya cerita kagut banyaklah. Baik. Menggunakan kaki melangkah ke masjid dan mengerjakan ibadat haji. Seterusnya menggunakan tangan bagi memerangi orang kafir yang meninggalkan agama Islam. Maksudnya orang-orang kafir yang menentang Islam, kita guna tangan kita. Sekarang ini orang guna tangan juga tapi untuk menulis, bukan lagi untuk berperang. Senjata. Kalau kita cakap senjata, orang tuduh kita ni teroris. Sekarang ini yang terorisnya orang lain. Orang Islam bukan teroris. Sebenarnya syukur adalah sifat yang berada pada tahap yang tinggi. Tahap yang tinggi iaitulah mengatasi sifat sabar, zuhud, takut dan sebagainya. Nah, ini dipanggil Tuan Syekh kita ni, saya sebut tadi tartib mantiki, pasal dia ikut tahap. Pasal itulah orang nak menulis ni kena ada dia kena faham dulu baru dia boleh tulis. Kalau tidak terbalik habis. Syukur adalah sifat yang berada pada tahap yang tinggi, mengatasi sabar, zuhud, takut, khauf dan sebagainya. Hal ini disebabkan syukur adalah bertentangan dengan sifat sabar. Sabar kerana musibah, syukur kerana nikmat. Iaitulah melawan hawa nafsu. Begitu juga bertentangan dengan sifat khauf, takut. Iaitulah berusaha menjauhi diri daripada perkara yang dibenci, seperti dipatuk ular bagi kehidupan dunia dan azab neraka bagi kehidupan akhirat. Nah, mudah ya. Kita takut atas dunia ni, kalau takut ke makhluk, takutlah kan? Ular, kala jengking, takut. Tapi yang betul-betul kita kena takut, iaitulah takut di akhirat. Kerana kehidupan akhirat itu panjang, tak mati-mati. Syukur juga bertentangan dengan sifat zuhud, iaitulah meninggalkan perkara dunia yang melalaikan daripada mengingati Allah Azza wa Jalla. Itu zuhud. Zuhud ni apa? Apa dia makna zuhud? Meninggalkan bergantungnya hati kita tu dengan dunia. Dulu saya buat ada contoh. Dengar tak? Kita kata apa beza di antara meninggal dunia dengan meninggalkan dunia? Apa beza? Meninggal dunia dengan meninggalkan dunia, beza apa? Meninggal dunia innalillah wa inna ilaihi rajiun. Meninggalkan dunia melahirkan sifat zuhud. Ingat tak? Ada kita belajar bab zuhud. Mana dia ni dah meninggalkan dunia, maknanya dunia tak duduklah hati dia lagi. Tapi jangan tinggal. Kalau kita ahli perniagaan yang halal, meniaga terus. Sebab ramai orang miskin memerlukan zakat. Dakwah-dakwah kita perlukan duit infak. Kalau semua orang pakat zuhud lah ke, tak bergerak lah kita pula. Nah. Oleh itu, syukur yang dimaksudkan ini juga tidak terhenti hanya setakat dalam kehidupan di dunia, bahkan berkekalan di dalam syurga yang kekal abadi. Orang dalam syurga pun masih lagi bersifat syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Tetapi tidak ada dalam syurga sifat sabar, zuhud, takut kepada Allah dan lain lagi. Nak sabar apa dalam syurga? Semua nikmat belaka. Kita atas dunia ni, andainya kita dapat nikmat,
duit banyak, makanan-makanan semua kita boleh makan belaka. Adakah kita berani menikmati semua itu ataupun tidak? Tak berani, betul tak? Pergi tanya pula, ya ni kalori berapa? Kalori apa? Nak makan hok ni kolesterol. Gitulah keadaan. Banyak pantang daripada tak pantang. Jarang-jarang kita jumpa orang kata dia pantang juga. Pantang apa? Pantang jumpa. Hok ni pun ustaz biasa jawab lagu ni. Dia kata, ustaz boleh makan kambing tak lepas kuliah ni? Saya pantang. Pantang apa ustaz? Pantang jumpa. Dia tak ira ustaz ni. Dia kebal dia ni. Lepas tu kakak badut hospital dia pun. Jadi tengok ni. Di akhirat esok, apa lagi yang kita nak sabar daripada apa lagi? Nak zuhud? Tak payah zuhud dah. Semua dunia Allah sediakan bagi hamba di dalam akhirat. Mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Tak pernah mata tengok, tak pernah telinga dengar, dan tak pernah di mata, tak pernah dipikir oleh hati. Semua dapat. Khauf, tak ada lagi sifat takut sebab sudah tidak ada taklif di dalam syurga, tak ada taklif. Yang adanya nikmat semata-mata. Dan lain-lain lagi. Allah SWT menegaskan, wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Dan akhir doa mereka, doa siapa tu ahli syurga? Adalah segala puji yang dipersembahkan kepada Allah yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam. Surah Yunus ayat 10. Biasanya doa ni orang baca doa di akhir, kan? Ada ustaz ke pak imam kita dia baca doa wa akhiru da'wahum. Maka kita kata itu doa ahli syurga. Kalau kita nak berdoa, kita doa kita lah wa akhiru da'wana. Akhir doa kita ni alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi kalau nak baca Quran, baca Quran lah, tak apa. Surah Yunus ayat 10. Dan akhir doa mereka adalah puji segala puji dipersembahkan kepada Allah yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam. Sifat syukur adalah peringkat yang tinggi untuk dicapai. Atas dasar ini, tidak ramai yang mampu sampai kepadanya. Nas'alullah salamatu al-afiyah. Bila kita dengar benda ni payah, tulis sikit doa ni. Kalau kita dengar benda ni payah nak dapat ataupun sukar, kita kata nas'alullah as-salamata wal-afiyah. Kita minta selamat dan kita minta sejahtera supaya kita tidak terlepas daripada rombongan ini. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, wa qalilum min ibadiyasyakur. Dan sememangnya sedikit sekali di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Tak ramai. Surah Sabah ayat 13. Ini diceritakan ada seorang tok syekh. Dia duduk tawaf dekat Kaabah. Dia doa, Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadi aku ni termasuk di kalangan yang sedikit. Jadi orang kata, apa pelikmu ni? Orang nak suruh ramai, kau nak sedikit. Dia kata, ni maksud dianya, Allah kata, wa qalilum min ibadiyas syakur, sedikit di kalangan hamba aku yang bersyukur. Jadi aku nak masuk di kalangan orang yang sedikit. Jadi kalau kita nak, tak payahlah kita minta sedikit, kita minta terus jelah. Allahumma ja'alni minas syakirin. Ya Allah, jadikan aku ni termasuk di kalangan orang hamba-hambamu yang bersyukur di atas nikmat yang kau kurniakan. Kita minta. Kalau orang bergurau dia juga, dia kata nak, macam mana kita ni nak jadi orang yang bersyukur? Dia kata senang ya. Macam baru ni juga, orang tak nak tua. Ingat ada cerita dia? Macam mana? Gitu kan nama muda. Tak tua dah dia tu, kalau mati pun. Siapa mati? Muda mati. Betul tak? Kalau nak jadi orang syukur macam mana? Gitu kan nama syukur. Dia ni syukur ni. Kau ada pakcik syukur kita sini? Marah dia nanti. Ni tidak perlu siapa-siapa ni saja selingannya. Seterusnya, bagi Allah Ta'ala bahawa syukur adalah menambah nikmatnya kepada mereka yang bersyukur. Siapa dia bersyukur, Allah SWT janji nak tambah nikmat. Ini kerana Allah menegaskan dalam Quran,
La in syakartum la azidannakum. Demi sebenarnya sekiranya kamu bersyukur, nescaya aku akan tambah nikmat-Ku kepada kamu. Siapa dia nak tambah nikmat dia? Maka dia hendaklah bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Macam mana kita nak bersyukur? Hari ini betul ke cara kita bersyukur? Betul ke tak betul? Bila kita dapat nikmat apa-apa, yang mula-mula sekali kita kena buat, apa dia? Apa dia? Sujud syukur. Ni tak buat ni. Contohlah kita kata, kita pergi minta apa-apalah. Masuk dalam bilik, bos lulus lalu. Dipersetujukan, diluluskan. Kita keluar daripada bilik tu sujud syukur. Kita duduk kat rumah contohnya, anak telefon, abah, mak, alhamdulillah keputusan periksa saya 10A. Mak dia sujud syukur, Allahu Akbar. Itu dia panggil spontan sujud syukur. Jangan kita buat ni. Bila sujud syukur nanti tak, kita akan buat kenduri kesyukuran. Bila kenduri kesyukuran, anak khatam Quran sempena dengan cuti depa Bali. Pelik. Apa kaitan anak kita dengan raya perayaan orang bukan Islam? Orang lain belah kelapa kita nak buat penyuduri juga. Orang makan buah limau kita nak kenduri juga. Tak ada kena-mengena. Jadi satu lagi yang saya nampak pincang dalam bab syukur ni, jemput semua ke rumah saya kenduri kesyukuran. Menarik tak? Tapi majlis tu macam tak syukur. Adanya benda-benda maksiat, tidak patuh syariah dalam majlis. Maka kita katakan itu tidak syukur. Itu tidak tidak syukur. Jadi ingat, jadi syukur ni ada peraturan dia sendiri. Kita tengok dalam Tuan Syekh kita cuncah nanti tentang bagaimana cara kita nak bersyukur insya-Allah taala. Tambahan pula, syukur itu adalah bagi menegah dan menolak daripada seksaan. Siapa dia syukur, Allah taala hilangkan daripada dia azab, kerana Allah taala menegaskan ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Apa gunanya Allah menyeksa kamu sekiranya kamu bersyukur akan nikmatnya serta kamu beriman kepadanya. Kalau kamu bersyukur, kita beriman, Allah Ta'ala tak akan seksa. Jadi kelebihan syukur yang kedua, selain yang pertama tadi, Allah Ta'ala janji nak beri tambahan. Dapat, akan tambah lagi. Yang kedua, bebas daripada azab. Letak tajuk di tepi kitab tu. Sebab kita kena tambah lagi, dia panggil sub tajuk tambahan tepi kitab. Yang ketiga, yang nombor tiga tah, sifat syukur juga mendapat pahala yang besar. Orang syukur ni dapat pahala yang besar. Ini kerana Allah SWT menyatakan wasayajzillahu syakirin, wasayajzillahu syakirin, dan sebaiknya Allah memberi balasan ke pahala kepada orang yang bersyukur dengan nikmat Islam yang tidak ada bandingannya. Itu paling besar sekali syukur yang kita kena dapat, nikmat Allah beri kepada kita Islam. Yang lain-lain itu ialah kalau dapat alhamdulillah, kalau tak dapat pun sementara je atas dunia ni, sekejap je. Surah Ali Imran ayat 144. Sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-ta'imus syakir bimanzilati as-sa'imis sabir, bimanzilati as-sa'imis sabir. Orang yang makan dan bersyukur, orang yang makan bersyukur adalah sama seperti berada di tempat orang yang berpuasa yang sabar. Mana orang sabar, dia puasa. Orang makan, dia syukur. Lebih kurang dia punya kedudukan. Maksudnya kedua-duanya sama-sama mendapat pahala yang banyak. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, hari ini kita belajar erti syukur dalam bab makan minum kita. Yang pertama sekali, nak makan baca bismillah. Betul dah tu. Jarang hak tak baca bismillah dah. Yang kedua, sudah makan
Alhamdulillah. Itu orang baca. Dari sudut perbuatannya macam mana? Tanda. Oh ni besar lagi ni. Yang besarnya, kita makan memadai setakat mana yang diperlukan. Dan jangan ada pembaziran. Kalau ada pembaziran, tak sedap syukur lah. Saya syukur ni, Alhamdulillah, Alhamdulillah, 10 kali syukur. Tapi akhir sekali makan yang masuk dalam tu sampah. Betulkah syukur lagu tu? Lah. Ni ada orang hantar gambar. Gambar di negara Arab. Majlis kahwin dia, kita tengok, ya Allah Tuhan. Seekor kambing situ, makan 5 orang. Suat. Lepas berlaku peperangan, sekarang ni anak-anak dia di sana duk tunggu di tepi tong sampah. Orang campur sampah, dia buka ambil plastik sampah, kok-kok ada makanan lebih. Subhanallah. Hakadha wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Kalau kita tidak syukur, Allah SWT tarik mudah ya. Hari ni kalau kita tengok negara-negara yang kaya-kaya, hari ni apa nak jadi? Mereka sudah bergolak, nampak macam yalah, duduk bergantung dengan minyak. Minyak tu Allah Ta'ala beri. Selagi dia keringkan minyak, apa kita nak buat? Allahu Akbar. Takut. Jadi bila kita kata kita makan bersyukur, maknanya kita makan ingat berAllah Azza wa Jalla, makan setakat mana yang diperlukan dan jangan membazir. Tulis itu dalam bab makan minum, tanda syukur. Tidak ada pembaziran dalam makanan kita. Buat biar cukup. Setakat mana nak makan. Ni masa sampai kajian yang dibuat berapa tan sehari, makanan-makanan yang dibuang, dicampur. Takut kita. Allahu Akbar. Waktu hari haji, orang-orang pergi haji, pergi umrah, nampak kan? Kan kita ada catering yang duduk buat buffet makanan tu. Malam-malam lepas kita makan, dia masuk dalam plastik hitam, dicampur yang tu sampah. Saya kata macam mana kita nak? Bila kita tengok, kita kata cemas. Kan Allah Ta'ala tarik mari nikmat habis. Sekali ya, ada satu kumpulan kita dalam jemaah kita juga, suami isteri dia, bila dia orang, habis orang makan, dia masuk ke dapur, dia bawa plastik, dia ambil makanan yang lebih-lebih tu masuk dalam plastik, dia bungkus kecil-kecil, dia duduk tepi jalan dekat hotel, dia bagi. Kata subhanallah, besarnya pahala dia. Dia punya belanja kos beli plastik ya. Tapi dia punya pahala, yang pertama sekali syukur dia kepada Allah SWT, dia dapat mengadakan jamuan kepada jemaah haji di Mekah. Orang haji lalu-lalang pergi masjid. Yang kedua, dia telah menghilangkan pembaziran yang telah daripada campak makanan-makanan dalam tu sampah. Subhanallah. Jadi saya syurkanlah siapa-siapa yang nak pergi umrah, pergi haji, bawa plastik banyak-banyak. Waktu tamak, waktu makan, kita pergi ambil, letak dalam ni, letak lauk, kita pergi tepi jalan, bagi orang-orang yang duduk lalu-lalang yang tak ada, yang tak ada hotel-hotel yang ada buffet tu. Masya-Allah, tabarakallah. Kan ada hadis Nabi kata, kalau kita duduk di tepi sungai, orang mari nak minum air, kita ambil air dalam sungai, kita bagi, itu termasuk dalam memberi minum kepada orang. Walaupun ala nahrin jarin, duduk tepi air, tepi sungai. Hadis ini dalam riwayat Imam Ahmad dan lain-lain. Tak kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis ketika sedang salat tahajud, maka Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Mengapa tuan menangis?" Nabi kita menangis. Aisyah tanya dia, "Ya Rasulullah, limadza tabki?" Kenapa Rasulullah menangis? Sedangkan Allah Taala sudah mengampuni segala dosa tuan, yang terdahulu maupun yang kemudian. Tak ada dosa dah ni, tiak buat apa lagi menangis, buat apa? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berdiri sampai bengkak kaki menangis dalam salat. Isteri ditanya, kenapa menangis? Macam mana jawab? Nabi kata, afala akunu abdan syakura. Tu tajuk dia, afala akunu. Tengok dalam nota kaki saya letak ni. Hadis ni panjang sekali. Nak dengar cerita? Saya suka cerita ni sebab menarik sekali. Satu hari, dua orang tabi'in, nama dia Atha
dan Ubaid bin Umair. Dua orang ni pergi jumpa Aisyah radhiyallahu anha. Tengok di nota nota di belakang tu. Dia kata, ya Rasul, kata dia Aisyah, "Eh, kamu berdua ni lama tak ziarah aku ya." Aisyah marah sebab dua orang pelajar ni tak mari ziarah dia. Tapi jawapan dia menarik. Tengok jawapan dia. Dia kata, "Zur ghibban tazdad hubban." Pergi ziarah jarang-jarang itu menambahkan lagi kasih sayang. Betul tak? Kalau mari hari-hari, mari pun lho dia ni. Tak rasa dah. Lama tak datang bila jumpa. Oi, lama tak jumpa. Kita ada pandailah dia jawab. Kemudian dia orang ditanya, "Ya ummah, wahai ibu, akhbirina bi'ajabi syai'in ra'aiti min Rasulillah. Cerita kepada kami apa ke benda yang pelik yang ibu tengok daripada kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Qala fasakatat. Aisyah diam tak jawab. Dia kata, "Aku nak cerita apa kepada kamu? Semua hak Nabi itu pelik belaka." Maka dia ambil satu cerita. Satu malam Nabi kita balik ke rumah dia. Dia kata, "Ya Aisyah, zadini ata'abbadul lailata rabbi." Aisyah, saya minta izin malam ni tak nak tidur. Tengok Nabi kita, sebab dia isteri dia ramai. Bila dia balik giliran rumah Aisyah, dia akan minta izin. "Aku tak nak tidur malam ni sebab nak beribadat." Aisyah ni seorang isteri yang cerdik. Dia tak kata, "Sela lah ibadat." Lah. Tengok dia kata apa. "Wallahi inni la uhibbu qurbak." Aisyah kata, "Ya Rasulullah, saya ni suka sangat kan boleh duduk dekat dengan Rasulullah. Ha, wa uhibbu masarak, tapi saya suka juga tengok Rasulullah beribadat yang menggembirakan Nabi." Ni belajar pihak muslimat ni. Ini cara kita kena luah juga perasaan kepada suami tu. Baru tu baru kita beri izin. Contoh suami kata, "Aku nak pergi umrah ni." Tak, dia tak nak bawa pun. Kita kata, "Saya suka sangat kalau boleh pergi sekali dengan awak." Lepas tu baru beri izin. Ni ha, pergi. Aku gila ke tu. Tengok. Ini bahasa uslub cerdiknya Aisyah. "Aku suka, saya Rasulullah, saya suka sangat kalau boleh duduk dekat sekali dengan Nabi, tapi saya suka tengok Nabi beribadat." Kata dia Aisyah, "Qala faqama tusalli." Nabi kita ambil wuduk, kemudian dia solat. "Fazam falam yazal yabki." Nabi kita menangis sampai basah janggut dia. Dia rokok basah dia punya tempat rokok. Dia sujud basah di lantai. Kemudian bila dia ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qala ya Rasulullah, lima tabki? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar." Dekat nak subuh bila mari. Dia kata, "Rasulullah, kenapa menangis sampai basah janggut ni? Sedangkan Rasulullah telah diampunkan oleh Allah Ta'ala. Dosa tak ada, maksum." Barulah Nabi kita jawab, "Afala akunu abdan syakura." Nabi kata, "Tak patutkah aku ni menjadi seorang hamba yang bersyukur?" Masya Allah. Pandai tak pandai kita? Hah? Pandai dan nak bersyukur? Macam mana? Kita syukur tengok kepada kepada kemampuan yang kita ada. Sekarang ni kita boleh sihat tubuh. Kita syukur, kita solat, kita berpuasa dan sebagainya. Sebab itulah bila timbul isu doktor minta buat pembedahan bedah lutut. Bila bedah lutut, kita akan hilang nikmat yang paling besar dalam ibadat kita, iaitulah nikmat sujud di atas lantai. Nikmat sujud secara penuh tak boleh lagi. Doktor kata awak kena solat atas kerusi. Mana solat atas kerusi? Kita hanya isyarat sujud. Bukan sujud. Sujud duduk kepala atas lantai. Isyarat sujud je. Rendahkan kepala. Sahlah solat kerana uzur. Tapi nikmat sujud itu macam mana kita nak rasa? Ha, ini sayang. Maka nikmat yang kita ada hari ini, kita boleh sujud. Sujudlah banyak-banyak. Jangan sampai dulu saya sujud, sekarang ni atas kerusi. Hadis ini dalam Ibn Hibban dan lain-lain, tengok. Kita perlu mengetahui sifat syukur itu terhimpun padanya tiga perkara. Nak syukur ni ada tiga perkara. Yang pertama ilmu, yang kedua perbuatan,
Yang ketiga pekerjaan, amalan. Dari sudut amaliyah. Yang pertama, letak nombor itu. Yang pertama sekali, syukur dengan ilmu. Alhamdulillah. Kali ini jangan kata ustaz saja ni. Semua yang belajar ni kena bagi tahu. Syukur dengan ilmu adalah dengan mengetahui bahawa segala nikmat datang daripada Allah Azza wa Jalla. Ini melalui ilmu kita tahu nikmat mari daripada Allah. Tidak ada yang lain. Jikalau kita melihat nikmat itu datang daripada makhluk, ia hanya sebagai penyebab kerana Allah Subhanahu wa Taala menzahirkan nikmat itu daripadanya. Dan kita iyalah kita nak makan minumnya ada orang bagi, kan? Kita kata dia itu sebab ya, sebenarnya Allah Taala yang beri. Itulah. Namun hakikatnya nikmat itu tiada yang datang melainkan daripada Allah Azza wa Jalla. Itulah yang sepatutnya dihadirkan dalam hati, bahawa setiap nikmat yang diberikan adalah kurniaan daripada Allah Azza wa Jalla. Allah Taala firman dalam Quran, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan apa-apa nikmat yang ada pada kamu itu semuanya daripada Allah Azza wa Jalla. Surah An-Nahl ayat 53. Segala nikmat itu adalah pemberian daripada Allah kepada kamu. Itu dia panggil syukur dengan apa? Dengan ilmu. Mana kita tahu? Aku ni kalau nak kata hebat sangat, ramai lagi orang hebat. Betul tak? Ke kita hebat sekali atas dunia ni. Ramai lagi orang hebat. Tapi aku yang dapat. Alhamdulillah. Bersyukur dengan kelakuan, iaitulah kita suka dengan Allah SWT yang memberi nikmat serta kita mengagungkannya dan menghinakan diri kita sendiri. Yang ketiga, manakala bersyukur dengan pekerjaan pula adalah kita menggunakan nikmat itu pada perkara yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, bukan pada perkara yang larangnya. Seperti menggunakan mata dengan melihat Al-Quran. Mata kita ni, selagi kita boleh tengok kitab, boleh tengok Quran, tengok ya. Jangan sampai peringkat macam pakcik tadi, tak dapat tengok dah, paksa kena cari CD dengar, kan? Itu pun alhamdulillah. Tengok hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan buku-buku yang bermanfaat. Kerana itu, jangan pula kita menggunakannya dengan melihat perkara yang haram. Seperti melihat perempuan ajnabiyah, perempuan yang bukan mahram. Hari ini orang tak tutup aurat macam-macam. Tak. Ustaz, kita tengok filem Islamik lah. Sedap juga ayat dia ni. Bukan sekadar filem Islamik, isteri pun nak disewa sekarang. Punya haru, punya dunia. Banyak benda. Dulu saya tegur cerita Tanah Kubur, kan? Saya kata itu filem khurafat nama dia. Ni filem mungkar pula ni. Tajuk dia tu memang masalah. Macam mana ada sewa isteri. Tengok Islamic filem, tapi yang berlakon tu tak untuk aurat, haram macam tu juga. Jangan kata lagu tu. Jadi untuk kita ni jaga betul-betul. Seperti melihat perempuan ajnabiyah dan melakukan maksiat seperti judi, berjudi, loteri dan minum arak, semua itu benda-benda yang mungkar, salah guna. Bahkan kita perlu membelanjakan harta seperti memberi nafkah kepada anak dan isteri, menuntut ilmu dan menunaikan haji. Gunalah. Kita juga perlu mengetahui syukur itu tidak sempurna melainkan bersyukur pada memperluaskan kewujudan Allah. Apabila kita melihat suatu perkara itu mempunyai hikmah, rahsia, serta Allah menyukai kelakuan atau pekerjaan, maka kita sepatutnya melakukan perbuatan itu. Allah suka apa? Ada dalam riwayat kata, Allah suka kita tengok kita berada dalam beberapa tempat. Kita kena pergi situ. Tanda tuan-tuan. Di antara tempat yang Tuhan nak tengok kita ada, iaitulah masjid.
Karena itu masjid itu dia sungguh bila kena panggil dengan suara yang kuat, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, mari sini. Tuhan nak tengok kita di situ. Kita ada tak? Ada. Kita nak bila bunyi orang sakit, keluarga kita ke kawan-kawan kita, Allah nak tengok kita ada di situ. Dalam hadis kursi, Allah kata, ya ibadi maritu falam ta'udni. Hei hamba aku, aku sakit, mu tak ziarah aku. Maksudnya Allah Ta'ala tak sakit, maknanya hamba aku sakit, mu tak pergi ziarah. Allah nak sungguh kita ada dekat situ. Bila ada orang mati, Allah nak suruh kita pergi ziarah orang mati dan melakukan solat jenazah. Kita pergi atau tak pergi? Ini di antara tempat. Allah nak tengok kita dalam majlis ilmu. Majtama'a qaum fi baitin min buyutillah. Ya tuluna kitab Allah. Jadi kita ada. Maka patut ulama mengatakan di antara tanda syukur itu apabila kita dapat mewujudkan diri kita sampai ke tempat yang Allah nak tengok kita ada. Dan jangan sekali-kali kita wujud di tempat yang Tuhan tak nak tengok kita ada. Tempat maksiat, tempat mungkar, tempat benda-benda yang tak baik, jangan pergi. Namun bagi mereka yang tidak melihatnya, maka perlu membiasakan diri dengan mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana terdapat beberapa hikmah dan rahsia sekalipun kita tidak mengetahuinya. Yang pertama sekali, kita tengok kepada keagungan Allah Azza wa Jalla. Tengok makhluk-makhluk ni, kemudian kita tengok kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi suruh apa kita buat? Kita buat banyaklah. Hak Nabi kita ajar ni, ada kalanya kita nampak rahsia, ada kalanya tak nampak rahsia. Sebab apa dia suruh? Kalau tahu tak tahu pun kita buat. Sebenarnya bagi mereka yang mengerjakan maksiat itu sudah kufur terhadap nikmat Allah. Na'uzubillah. Allah Ta'ala beri kepada kita nikmat, kita buat maksiat. Mana orang ni kufur nikmat Allah Ta'ala. Sekalipun maksiat itu dosa kecil, seperti melihat perempuan ajnabiyah. Maka, jadi pasal itulah kita kena jaga aurat kita. Muslimat ni tanda. Batasan aurat muslimat, kita boleh buka muka dengan tangan. Nah, tangan sampai sini saja. Sampai pergelangan tangan. Nah. Jangan, dia kata panas tak? Panas pun kena tarik baju tu. Tarik baju ke depan. Sebab kalau tidak, kita dedah aurat. Ia menyebabkan orang berdosa kerana kita. Mungkin orang pergi bukan nak tengok kita. Tapi bila dia tengok, maka dia berdosa dengan sebab itu. Eh? Jadi kita boleh buka sini. Atau sosial lah masalah polemik. Purdah tak purdah tu cerita lain. Sekarang ni kita nak kempen supaya masyarakat kita ni boleh tutup aurat je dulu. Muka, sempadan muka macam solat, tangan dia sampai sini. Pergelangan tangan. Eloknya kalau boleh pakai setongan. Kena setongan. Stoknya tangan tu dia panggil setongan. Pakai tu. Itu lebih selamat. Tengok ni, Tuan Syekh berapa kali dia ulang melihat orang perempuan. Jadi kalau perempuan tak utuh aurat, barangkali dia telah mendedahkan diri dia kepada maksiat. Orang lain tengok dia, orang lain berdosa. Maka dia sudah kufur pada nikmat mata, nikmat cahaya matahari dan segala nikmat yang tidak sempurna dilihat melainkan dengan mata. Ia seperti tidak sempurna matahari dan cahayanya melainkan dengan langit. Maka dia sudah kufur dengan beberapa nikmat Allah Azza wa Jalla di bumi dan di langit. Oleh itu, keadaan ini juga perlu dikiaskan dengan nikmat-nikmat yang lain yang sudah mereka kufuri. Ini kerana sesuatu maksiat itu tidak dapat dilakukan melainkan dengan mengkufuri beberapa nikmat dan sebab yang lain. Betul lah. Bila kita buat maksiat, maknanya kita telah kufur nikmat Allah Ta'ala. Buat dengan mata, tengok dengan mata, maknanya kufur nikmat mata. Tengok dengar dengan telinga, kufur nikmat telinga. Hakikatnya, syukur itu tidak sempurna melainkan orang yang menunaikannya ikhlas kerana Allah Azza wa Jalla tanpa sebab lain. Oleh itu, kita akan bincangkan perihal sifat ikhlas pada bab yang seterusnya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi Tuan Syekh kita kata, yang seterusnya kita akan bincang tentang ikhlas. Alhamdulillah. Pada jemaah sekalian, kesimpulan kepada bab kita ini, syukur itu tengok kepada kategori. Orang ada ilmu, syukur dia mengajar ilmu.
Orang ada harta syukur dia bagi sumbangan infak fisabilillah. Orang yang ada pangkat dan darjat syukur dia gunakan pangkat itu untuk kemaslahatan negara, umat dan apa saja yang boleh beri pulangan yang baik. Maka kita mengatakan alhamdulillah, semua perkara yang baik itu adalah bila kita lakukan, bermakna kita telah melakukan kesyukuran kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita tak syukur, bermakna kita telah lakukan perkara-perkara yang tidak baik dan kita telah dikira sebagai mengkufuri nikmat Allah Azza wa Jalla yang tak sepatutnya kita lakukan di dalam kehidupan kita ini. Mudah-mudahan Allah SWT beri kepada kita waja'alna minal qalil, Allah jadikan kita ini termasuk di kalangan orang-orang yang sedikit. Siapa dia sedikit? Orang yang bersyukur. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Allah kata tak ramai di kalangan hamba aku yang benar-benar bersyukur. Ada syukur, tapi yang benar-benar bersyukur, yang betul-betul syukur itu, iaitulah orang yang patuh kepada Allah Azza wa Jalla, menggunakannya di tempat yang sepatutnya. Kita kata alhamdulillah. Bab yang seterusnya, iaitulah sifat pada menyatakan ikhlas. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.